Loli di mana, Loli? Oh, no, monsternya datang lagi ya. Loli! Tuh, ada monsternya. Sembunyi di warna kuning. Berhasil, guys. Wow, keren. Hai, teman-teman. Selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo, guys. Selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini, guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game mewarnai atau mati. Oh my mom, judulnya sangat-sangat menyeramkan banget, guys ya. Apel cuma gitu menyeramkan. Lebay kamu. Aku merasa biasa aja. Iya, psikopat. Apel, apa yang kau katakan tadi? Enggak kok, Loli. Melobi bilang kamu cantik. Iya, Melobi gak gombalin kamu. Iya, Melobi gak bilang kamu cantik. Apel, berarti aku jelek. Salah mulu dah Melobi, guys ya. Iya ampun, dia kemana? Kok tiba-tiba gak ada? Loli, apakah kamu punya ilmu sihir tiba-tiba bisa menghilang? Apa, Loli? Aku gak mau main dengan kamu. Ya ampun, dia malah keluar dari game gitu kan. Baru aja mulai, guys ya. Tadi dia nanya Melobi ngomong apa. Saat Melobi pura-pura bilang cantik, dia marah gitu. Katanya Melobi gombalin. Terus saat Melobi gak bilang cantik, dia menganggap Melobi ngomong jelek. Ya ampun, serba salah Melobi. Ayo Loli, join Loli. Soalnya ini baru mulai, Loli. Masa kamu udah keluar dari game? Apa, ya aku gak mau main lagi dengan kamu. Ya udah, kalau kamu gak mau, nanti Melobi telepon aja Mpogo yang Melobi laporin kalau kamu gak mau main lagi dengan Melobi. Apel, dasar tukang lapor. Buruan join. Oke, guys, jadi di sini Melobi akan jelaskan cara mainnya, guys ya. Jadi ceritanya Melobi dan Loli ini akan dikejar-kejar sama monster, dan di sini kita membawa chat, guys ya. Chatnya warna hitam dan tubuh kita akan jadi warna hitam juga. Jadi kita harus mewarnai tubuh kita untuk menyamarkan diri kita agar tidak ditangkap sama monsternya, guys ya. Apel, ya aku nggak takut sama monsternya. Akan kuinjak-injak, kuhantam dan kulempar ke lava. Wow, pemberani banget, guys ya. Dan ngomong-ngomong, itulah sebabnya tubuhnya Melobi dan tubuhnya Loli menjadi hitam kayak gini, guys ya. Kan wajah kita nggak kelihatan lagi nih. Kalau di tempat gelap kagak kelihatan. Kita kocak. Kita coba dulu, guys ya. Tuh kan nyamar, guys ya. Nah itu gunanya chat yang kita bawa-bawa ini, guys. Bukan hanya warna hitam, ada warna-warna yang lainnya. Pokoknya kita harus pilih dan kita harus bersembunyi dari monster yang akan mengejar kita, guys ya. Oke, guys, tapi sebelum kita mulai permainannya, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Tidak apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya, Loli. Tapi sebentar dulu, Loli. Darah kamu cuma satu, Loli. Kok darahnya Melobi cuma satu? Padahal Melobi belum main, kok udah berkurang ya? Apel, kalau kamu nggak tahu main, nggak usah main kamu, Melobi. Melobi kan nanya, Loli. Apel, nggak usah nanya-nanya. Ya ampun, bener-bener nih perempuan ngeselin banget. Jadi ternyata darah kita emang cuma satu, guys ya. Jadi kalau kita ditangkap monsternya, auto langsung meninggoy. Oke, karena di sini Melobi membawa cat hitam dan di sini gambar kuncinya warna hitam juga, kita bisa membuka pintunya. Sebenarnya ini nggak bisa, guys ya. Kita harus mewarnainya terlebih dahulu dengan cara diklik-klik. Nah, pintunya udah kebuka, guys. Dan di sini tubuhnya Melobi kembali seperti semula, tapi Melobi bisa ditangkap monsternya gitu kan. Dan Loli udah membawa chat warna merah, guys ya. Kamu dapat chatnya dari mana, Loli? Apa, aku tidak akan ngasih tahu kamu biar kamu dimakan sama setannya. Jangan gitu dong, Loli. Ini kalau Melobi nggak mewarnai tubuhnya Melobi, Melobi bakalan meninggoy. Oh, ini rupanya ya. Kita akan ambil chatnya. Nah, warnanya Melobi langsung memerah, guys. Nah, jadi cara mainnya seperti ini. Kita harus menyesuaikan temboknya, guys ya. Jadi nanti ruangannya warna-warni gitu. Kalau kita membawa chat warna merah, kita bisa berkelamuvase di tembok yang warna merah. Jangan seperti ini, kita akan ditangkap monsternya. Atau jangan sampai kita tidak mewarnai tubuh kita, guys ya. Ini lebih parah lagi, coy. Ayo, Loli, kita mulai permainannya, Loli. Kamu kemana, Loli? Apel, aku pergi sendiri. Jangan dong, Loli. Jangan pisah kita berdua, Loli. Melobi takut, kocak, nanti kalau ada hantunya. Mana gelap banget lagi. Oh, di sini ada sesuatu. Apa nih, Loli? Apel, gak usah banyak nanya kamu. Ya ampun, Melobi cuma nanya doang. Nah, contoh ini, guys, tembok warna merah. Kalau kita menempelkan diri kita di tembok warna merah ini, kita nggak bakalan ketahuan, guys ya. Loli, tungguin Melobi, jangan tinggalin Melobi dong, Loli. Dan di sini ngomong-ngomong, kita harus mencari tembok yang membutuhkan warna merah, guys ya. Ini apaan? Kayak ada garis-garis gitu di layarnya Melobi. Dan di sini ada kuas, kita kumpulkan. Dan di sini ada pintu yang membutuhkan warna ungu, guys ya. Jadi kita lihat dari kuncinya aja. Kalau warna kita merah, nggak bisa dicet nih, guys. Jadi chat ini sama seperti kuncinya juga. Oke, kita telusuri
telusuri. Oh, Loli sini, Loli. Melobi menemukan pintu yang menggunakan kunci warna merah, Loli. Ah, paling nggak perlu dikasih tahu, aku udah tahu. Ya ampun, padahal tadi dia kan terus gitu kan. Padahal Melobi yang menemukan duluan. Oke, kita cat warna merah. Oke, berhasil, guys. Kita bisa masuk. Dan di sini kita mendapatkan obeng, guys, ya. Dan di sini tiba-tiba layarnya Melobi ada garis-garis. Ini apaan garis-garis, ya? Kamu kemana, Loli? Tungguin Melobi dong, Loli. Apalagi aku cari monsternya. Akan kuhajar menggunakan obeng ini. Waduh, psikopat. Dia mau melawan monsternya. Dan di sini ada pintu warna orange. Oke, pintu warna orange. Di belakang pintu warna merah ada garis-garis lagi. Jadi lebih banyak. Dan di sini... Oh, no, apa yang terjadi, guys? Oh, my mom. Melobi kaget, kocak. Apa yang terjadi? Apa, lebay banget kamu. Ya, kita dimakan monsternya lah. Yang bener aja, Loli. Apakah kita dimakan monsternya? Apa, Loli, kamu budek atau gimana? Kan aku udah bilang tadi, jangan ngomong budek dong, kocak. Apa, Loli, dah lah, susah ngomong sama orang yang noob. Jangan bilang noob juga dong. Oh, ngeselin banget nih orang, guys, ya. Oke, kita buka pintunya dan kita ambil cat warna merah. Oh, kalau kita meninggoy, kita mulai lagi dari awal, guys, ya. Oke, sekarang kita akan menuju pintu warna merah lagi yang ada di situ. Jadi kita harus jaga-jaga jangan sampai kita meninggoy, guys. Soalnya nanti barang-barang kita akan hilang dan kita harus mulai lagi dari awal gitu, ya. Dan di sini ada gambar kuas. Oh, kuas-kuas tadi kita kumpulkan gitu, guys. Dan di sini ada sebuah kaca. Oh, itu warna pink tuh. Apakah obeng ini untuk menghancurkan kaca ini? Oh, ternyata kita membutuhkan sebuah martil gitu, guys, ya. Dan Loli mana nih? Loli, kamu di mana, Loli? Jangan tinggalin Melobi dong. Loli, oh itu deh si Loli. Nah, di sini ada kuas, kita akan ambil. Loli, jangan tinggalin Melobi, Loli. Apalagi pergi kamu, Melobi, jangan ikut-ikut aku dong. Kamu soalnya pembawa sial. Jangan ngomong gitu dong. Oke, ada garis-garis lagi. Ini kayaknya tanda monsternya. Ya ampun, bener banget lagi. Itulah tanda monsternya, guys. Jadi kalau ada garis-garis berarti di sekitar kita ada monsternya, guys. Ya, apalagi beli game pas ini, Melobi. Game pas apa nih, Loli? Sepatu lari. Emangnya buat apa? Apalagi untuk dimakan? Jangan marah-marah dong. Maksudnya kegunaannya untuk apa? Apakah menambah kecepatan atau cuma sepatu biasa doang? Apalagi kebanyakan ngomong, kamu buruan dibeli. Ya ya, Loli. Harganya berapa nih? 159 Robux, guys, ya. Oke, kita beli. Nah, sekarang pasti lari kita jauh lebih cepat nih, guys. Kayaknya sama aja deh, bener nggak sih? Apalagi beli game pas darah lagi, Melobi. Game pas darah, maksud kamu apa? Apalagi buruan kirimin Robuxnya. Ya ya, Loli, marah-marah mulu dari tadi. Oh, ini maksudnya si Loli kayaknya, guys, ya. Oke, kita coba pencet tambah. Nggak bisa, Loli. Ini gimana caranya, Loli? Melobi nggak bisa klik-klik. Apalagi itu sih derita lo, Melobi. Aku sih bisa. Jangan gitu dong, Loli. Gimana caranya nih, kocak? Melobi nggak bisa. Apalagi kamu nggak bisa, tapi aku bisa. Ya ampun, gimana caranya, Loli? Kasih tahu dong. Apalagi bodo amat deh. Nyebelin banget. Oke, kita akan coba ambil kuas ini. Dan kita akan pergi ke pintu merah, guys, ya. Untung aja pintunya di sini nggak pindah-pindah, cuy. Nah, di sini kita akan coba ambil obengnya. Oke, ada garis-garis lagi. Berarti ada monsternya nih. Mana monsternya, guys? Oke, garis-garisnya udah nggak ada. Berarti aman. Kita akan ikuti jalannya si Loli aja, guys, ya. Apalagi nggak usah ikut-ikut kamu, pembawa sial. Ya ampun, jangan ngomong gitu dong, Loli. Dan ngomong-ngomong, di sini kita nggak memiliki warna, guys, ya. Ini berbahaya, cuy. Oh, ini warna hijau. Oke, Melobi akan hafal area-areanya terlebih dahulu, ya. Soalnya di sini nggak ada patokan-patokannya gitu, cuy. Ini labirin warna-warni. Oh, ini dia kegunaan kuasnya. Kita harus mengumpulkan 13 kuas. Oh, no, ada garis-garis. Oh, no, ada monsternya berarti, guys. Loli, Loli, mana Loli? Loli! Oh, no, di sini ada jejak kaki. Ini jejak kaki apa, guys? Apakah ada monsternya? Ada garis-garis lagi. Pasti ada monsternya lagi nih. Oke, aman kelihatannya. Apakah itu monsternya, guys? Apakah itu monsternya? Monsternya kok kurus banget, kocak? Apakah itu si Rainhead? Wow! Ternyata monsternya adalah gambaran, guys. Lari! Monsternya adalah gambar anak TK yang bisa hidup, guys. Lari, 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 Melobi. Larimu pasti lebih cepat dari hantunya karena kita udah beli game pasnya. Lari. Oh my, mom, Melobi ada di mana nih, guys? Halo, Loli, Loli, kamu ada di mana, Loli? Di sini ada sesuatu. Oke, Melobi mendapatkan sebuah kuas, guys, ya. Loli, kamu di mana, Loli? Tempatnya gelap banget. Oke, kita turun ke bawah. Loli, di sini ada jejak kaki nih, jejak monsternya, guys, ya. Melobi takut banget, kocak. Loli di mana, Loli? Oh, no, monsternya datang lagi, ya. Loli, kamu di mana, Loli, ya? Aman. Oh, itu dia si Loli. Loli, jangan tinggalkan Melobi sendirian dong. Apalagi menjauh kau dariku. Kamu mau sial, Melobi. Nanti dengan adanya kamu pasti aku meninggoy lagi. Jangan ngomong gitu dong, Loli. Oke, kita akan ikuti terus jalannya si Loli, guys, ya. Dan di situ ada pintu warna orange. Kayaknya kita udah muter-muter deh. Loli, oh, itu dia si Loli. Oh, no, ada monsternya di sana, guys. Ah, monster. Loli, lari, Loli. Semoga aja dia nggak ketangkap monsternya. Now.
Pergi kau monster, pergi kau monster. Monsternya enggak bisa masuk ke dalam sini, guys ya. Oke, kayaknya aman. Oke, Loli. Loli kau di mana, Loli? Oh, ini dia tempat untuk menggunakan obengnya. Kita berhasil masuk hampir aja Melby ketangkap monsternya. Dan di sini ada pintu dan kita berada di mana nih, Loli? Ah, paling kau senanya-nanya. Nyebelin banget. Melby ditinggal-tinggal, guys ya. Oh, di sini ada chat. Nice. Kita mendapatkan chat warna orange dan sebuah kuas juga, guys ya. Wow. Ini gambarannya siapa? Bagus juga nih. Dan di sini ada pintu dan kita membutuhkan warna teal, guys ya. Oke, sekarang kita keluar dan kita harus mencari pintu orange. Pintu orange tadi di mana ya? Melby lupa. Oh, di belakang pintu merah. Ini kan pintu merah nih. Dan ini dia si Loli. Apa yang kau ikut-ikut aku? Iya, Loli, Melby nggak ikut kamu. Melby cuma mau cari pintu orange. Nah, ini dia. Kita warnain. Nice. Kita masuk ke dalam dan kita mendapatkan warna kuning, guys ya. Dan di sini Melby belum mencoba apakah benar kalau kita nempel di tembok kita nggak akan ditangkap sama monsternya. Kita akan coba, guys ya. Kita akan bereksperimen nih. Semoga aja kita nggak meninggal gitu kan. Oh, monster, kau di mana? Oh, Melby dapat kuas. Loli, Melby dapat kuas di sini, Loli. Apalagi bodoh amat tuh. Ada monsternya sembunyi di warna kuning. Oke, berhasil, guys. Wow, keren. Mana nih monsternya? Oh, no, itu monsternya. Ayo monster, kejar Melby, monster. Melby ada di sini, monster. Hey, monster. Ya ampun, dia nggak mau ngejar Melby. Ayo tangkap Melby. Nah, dia tidak akan menangkap Melby, guys, kalau Melby menempel di tembok warna kuning yang sesuai dengan warnanya Melby. Ayo tangkap Melby, kita pancing dia, guys. Ayo tangkap Melby. Yap, ya, dia pergi lagi. Oke, Melby udah paham cara mainnya ya. Oh, ini dia pintu warna kuning. Kita chat dan kita masuk ke dalam. Dan apa yang akan kita lakukan di sini? Oh, di sini ada pintu, tapi di sini kayak ada pintu juga. Oh, ini dihalangi dengan papan gitu ya, dan kita membutuhkan gergaji agar kita bisa membukanya dan masuk ke dalam. Oke, kita akan coba masuk ke pintu ini terlebih dahulu. Dan kita harus obi, guys ya. Gelap banget tempatnya, cuy. Oh my mom. Ini sepertinya kalau kita jatuh meninggal. Oh enggak, guys ya. Kirain lantainya dalam banget gitu kan, soalnya warna hitam, guys ya. Melby jatuh. Iyap, hati-hati Melby, jangan sampai kau terjatuh. Oh, itu dia si Loli. Tunggu Melby dong, Loli. Apalagi kamu kelamaan Melby, ha, menyebalkan. Oke, kita akan ambil kuas dan di sini ada cat warna hijau dan di sini ada pintu juga dan kita membutuhkan kunci, guys, kali ini ya. Oke, Loli udah enggak ada dan di sini ada garis-garis lagi, berarti ada hantunya, guys ya. Loli, kamu di mana? Pakain Loli. Oh, bukan Loli, guys ya. Loli membawa cat hijau tadi, Loli. Loli, oh di sini ada sebuah kuas, kita akan mengambilnya. Loli, kau di mana, Loli? Melby sendirian ya. Di sini ada pintu biru. Loli, kamu di mana, Loli? Di sini ada tangga. Ini tempat lantai 2 Melby tadi, guys ya. Oke, kita coba cari jalan yang lainnya. Ada jejak kaki, ada monsternya. Kita diam. Yee, dia nggak bisa menangkap Melby, guys. Ternyata monsternya tidak bisa melihat sesuatu yang berwarna gitu. Loli, kau di mana, Loli? Ya ampun, Loli. Jengkel banget, Melby ditinggal mulu dari tadi. Oh, ini dia pintu warna hijaunya. Kita buka. Nice, berhasil. Dan di sini ada sebuah puzzle. Teka-tik ini tampaknya tidak lengkap. Maksudnya apa? Oh, ini dia si Loli. Tunggu dulu dong, Loli. Dia membawa cat warna biru. Oh, itu dia, guys. Kita akan coba ambil. Dan di sini ada kuas juga. Oh, ini warna teal, guys ya. Yang ada di tempat obeng tadi, Loli. Tunggu Melby, Loli. Ini pintu merah tadi berarti ada di sini. Nah, benar banget. Melby menemukan jalannya, guys. Kita masuk ke dalam. Dan di situ ada si Loli. Tunggu aku, Loli. Kita masuk ke dalam, guys. Dan di sini kita mendapatkan kuas. Dan mendapatkan segitiga. Segitiga ini apaan? Bisa muat di suatu tempat. Oh, yang teka-teki tadi, guys. Teka-teki tadi kan ada segitiga, kotak, dan bulat. Loli ini digunakan untuk di tempat hijau. Ada monsternya, kaget. Melby, Loli. Awas, Loli. Ada monsternya. Lari. Kita lari. Ini gimana cara tambah darahnya sih? Melby pengen tambah darah nih, guys. Oh, ini zona aman. Nice. Melby sampai di zona aman. Dan ini game pasnya nih pasti. Extra life. Ayolah. Kok nggak bisa? Kocak, nyebelin banget. Melby ingin membeli extra life-nya. Melby takut meninggoy nanti. Kalau meninggoy harus mulai lagi dari awal nih. Nah, ini dia pintu hijaunya, guys. Dan kita letakkan di sini. Loli, sabar dulu dong, Loli. Main pergi-pergi aja. Kamu emangnya udah ambil chatnya, Loli?
Loli, cat warna biru nih Loli. Apalagi aku udah tahu, gak usah ngasih tahu aku lagi Melobi. Dia balik lagi guys ya, kelupaan bawa catnya gitu kan. Dan di sini Melobi udah bisa tambah extra life. Balik ada monsternya. Walaupun udah ada darahnya gitu kan, Melobi gak pengen meninggoy-meninggoy mulu. Ayo Loli ikuti jalurnya Melobi. Loli, Melobi tahu nih jalannya. Apalagi gak usah ngasih tahu, aku juga udah tahu jalannya kalau gak salah. Nah ini dia pintunya Loli. Kita cat warna biru, kita masuk ke dalam. Oh my god, monsternya semakin dekat nih. Dan di sini kita mendapatkan gergaji guys ya. Ini gunanya untuk apa? Apalagi untuk gergaji kamu, jangan dong meninggoy nanti Melobi. Apalagi itu yang aku inginkan, jangan gitu dong Loli. Oh Melobi ingat nih, gergaji ini kalau gak salah buat di pintu kuning yang ada pintu ditembak menggunakan papan. Kaget Melobi ada monsternya gitu kan. Pergi kau monster. Hai lo. Monsternya datang lagi, kocak, nyebelin banget. Oke, monsternya udah nggak ada. Kita masuk ke pintu kuning dan kita hancurkan tembok papan ini. Di sini kita mendapatkan papan. Buat apa nih papan? Oke, kita masuk ke pintu ini dan di sini kita harus obi naik ke atas guys ya. Iya. Oke, kita sampai guys dan di sini kita mendapatkan chat dan kuas juga ya. Oke, sekarang misi kita mencari pintu biru. Pintu biru kayaknya nggak jauh dari pintu kuning ini. Oh, no, Loli, jangan dulu Loli. Ada monsternya Loli. Apa lebih baik aku dimakan monster daripada deket-deket dengan kamu? Jangan gitu dong, kocak. Oh, ini warna ungu guys ya, bukan warna biru. Nah, kita chat pintunya, kita masuk ke dalam dan kita naik ada tangga dan selanjutnya ini apaan? Oh, sini Loli. Di sini kita harus menaruh papanya. Apalagi aku udah tahu. Loli tadi mengambil sebuah kuas guys ya. Dia nggak mau ngomong-ngomong, cuy. Oke, sekarang cara taruh papanya gimana nih? Kita udah klik-klik kok nggak bisa? Ayolah, kepasang papanya. Ini gimana sih? Jangan didorong dong Melobi, Loli. Ya ampun. Apalagi soalnya butuh tumbal. Jangan ngomong gitu dong. Dan Loli udah berhasil tuh guys. Oh, ini nih ada gambarnya. Nah, gitu. Ternyata harus sendiri-sendiri guys ya. Bener kata Loli, butuh tumbal. Dan di sini Melobi mendapatkan martil. Dan situ ada kunci kuning. Oh, Melobi tahu nih. Martil ini dipakai di pintu merah kalau nggak salah guys ya. Oh no, itu dia monsternya guys. Pintu merah ada di sini. Nah, ini dia kacanya, kita hancurkan dan kita dapat sebuah chat dan chat pink ini untuk mendapatkan kunci tadi guys. Ayo Loli, kita naik ke atas Loli. Iya, berhasil. Nah, itu dia guys. Apalagi aku duluan Melobi. Ya Loli. Oke, kita akan chat jadi warna pink agar kita mendapatkan kuncinya guys. Dan selanjutnya kita akan pergi ke pintu kuning guys ya. Bener kan? Soalnya Loli ke sini juga nih. Oh iya, bener banget guys. Soalnya di sana kan ada pintu yang membutuhkan kunci. Ya Melobi malah jatuh. Apalagi noob banget kamu. Ya Loli, Melobi sih yang paling noob gitu kan. Oke, itu dia pintunya guys. Kita buka dan di sini kita mendapatkan sebuah kuas. Oh, di sini Melobi kurang satu lagi nih. Kalau udah lengkap kita bisa membuka pintu yang tadi sepertinya guys ya. Nah, ini dia kuas terakhir kita guys. Kita mendapatkannya dan Loli udah duluan guys ya. Dia nggak mau nemenin Melobi tadi guys. Ah, awas saja kau Loli. Oke, sekarang kita tinggal cari pintunya kalau nggak salah di area sini guys ya. Oh, ini dia. Nah, udah kebuka beneran guys. Kita masuk ke dalam. Loli, aku datang. Wow, ini tempat apa guys? Kenapa kayak ada garis-garis putih gitu ya? Dan ini kayak menunjukkan sebuah gambar gitu. Bener nggak sih? Ini kayak gambar lampu atau balon udara nih. Oh, balon udara nih guys, bener kan? Dan di sini ada yang bentuknya bulat. Oke, di sana ada bentuk gambar pohon. Ini nama seninya apa ya? Melobi pernah melihat hal seperti ini nih. Apalagi so tau banget kamu. Wow, keren banget nih Loli. Oh, di sini ada sebuah kursi Loli. Lihat nih Loli. Melobi mendapatkan sesuatu. Melobi dapat putih. Untuk mencapai akhir, Anda harus mencari awal. Maksudnya apa ya? Oh, ini mungkin chat untuk di tempat awal guys ya. Oke, kita coba lihat-lihat dulu. Ini adalah sebuah seni gitu. Tapi kita harus mencarinya guys ya. Kayak teka-teki seni. Oke, di sini kayak ada sebuah rumah. Bener nggak sih? Oke, kita coba lihat dulu. Memutar seperti ini. Bener kan ini rumah? Ini kayak pintunya gitu. Ini jendelanya. Dan kayak ada api. Apakah rumahnya kebakaran guys? Wow, ini keren banget sih menurut Melobi. Dan di situ kayak ada sebuah wajah sedih guys. Apa yang terjadi? Apakah ini berkaitan dengan monsternya? Mungkin aja monsternya meninggoy di dalam rumah yang kebakar guys. Oh my god, sangat menyeramkan dan sangat kasihan ya. Dan ini kayak love gitu. Bener gak sih? Oh, love yang hancur guys. Seperti kisah cintanya Melobi dengan lu. Enggak, bercanda guys ya. Bercanda. Iya, bercanda Loli. Kamu kemana Loli? Kayaknya dia udah keluar deh. Oke, kita akan coba pergi ke tempat aman guys ya. Atau di zona aman tadi. Nah, ini dia
dia tempat awalnya atau zona amannya. Dan itu dia pintunya, guys. Nah, soalnya tadi Melobi melihat pintu ini, guys. Itu sebabnya Melobi kembali ke tempat awal. Nah, di sini juga ada tulisan putih, selesaikan game untuk dibuka. Oke, kita pencet. Dan kita masuk ke dalam. Kok nggak bisa ya, Loli? Kamu kemana, Loli? Loli, kamu kemana? Ya, dia keluar dari game. Kenapa kamu keluar dari game, kocak? Apalagi game apaan ini? Masa endingnya cuma kayak gini doang? Emangnya ini udah selesai, Loli, ya? Apalagi kami kebanyakan nanya. Kalau kamu nggak tahu, nggak usah main, Melobi. Ya ampun, jangan gitu dong, Loli. Ini udah selesai, guys. Seriusan cuma gini doang? Ya, ternyata kita cuma disuruh untuk ngumpulin warna dan mencari warna putih untuk melengkapi warna ini, kocak. Bayangkan, kirain bakalan ada cerita apa gitu kan. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Melobi dan Loli memainkan game mewarnai atau mati. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.